kegiatan puasa masjid. Yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para-para ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin di tempat masing-masing. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini mengizinkan kita sekali lagi untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Sama sekali dapat kita sembahyang subuh berjamaah yang fadilatnya kita tahu seolah-olah kita beribadah sepanjang malam. Mudah-mudahan budaya sembahyang berjamaah ini akan kita teruskan setiap masa, setiap ketika, setiap hari sampailah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan kita berjemaah. Alaikum bil jamaah, kata Nabi. Oleh kamu itu diwajibkan berjemaah. Al jama'atu rahmatun wa furqatu 'adzabun. Berjemaah itu mendatangkan rahmat dan bercerai-berai itu mendatangkan keazaban. Siapa nak azab bercerai-berai, makan mayang seorang. Seksa mayang seorang tau. Dah tiga ke empat kan? Tiga ke empat kan? Tiga ke empat kan? Ya ke tak ni? Ya. Udah empat kan tu? Tiga ke empat? Tiga ke empat? Tiga ke empat? Naik lagi satu, dah jadi lima. Udah lima tu? Tiga ke empat? Tiga ke empat? Udah jadi enam begini. Itu kalau sembahyang seorang-seorang. Kalau berjemaah, kawan-kawannya bilangan rekan itu tak ada susah. Kerana tu imam ada, tu bila ada, orang ramai ada. Baik, sudah tu. Muka surat berapa? Ayat yang ke berapa? 41. Ayat yang ke 41. Alright. Innal ladzina kafaru bizzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Itu ayat 41. Dia sambung kali dengan ayat 42. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfi tanzilum min hakimin hamid. Baik. Mula-mula Allah sebut innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak percaya innal ladzina kafaru bizzikri, dengan zikir. Dia tidak percaya kepada peringatan iaitu Al-Quran. Kerana Quran ni salah satu namanya az-zikr. Az-zikr tu itu peringatan. Suruh ingat begitu. Jadi tak percaya dengan Quran. Quran ni ciptaan Muhammad katanya, dia tak percaya. Jadi kafir lah tu. Ketika datang kepada mereka, ja'ahum, ja'ah tu ni datang. Ketika Quran tu datang kepada mereka, mereka tak percaya. Kepada mereka, sesungguhnya Al-Quran itu sememangnya sebuah kitab yang perkasa. Wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya dia, iaitu Al-Quran itu adalah kitab yang perkasa. Kitab yang takkan hilang-hilang, takkan binasa. Kerana Allah yang memelihara Al-Quran. Yang lain dah tak ada. Taurat tak ada, Injil tak ada, Zabur tak ada, suhuf-suhuf dah tak ada. Tapi Al-Quran tetap terpelihara kerana Allah yang memeliharanya. Inna nahnu nanzalna zikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-zikra. Al-zikra Al-Quran. Dan kamilah juga memeliharanya. Sebab itu sekarang ni Quran ni terpelihara kerana Allah yang memeliharanya. Tiap-tiap huruf semuanya terpelihara. Walaupun banyak percubaan daripada orang-orang Yahudi untuk mengubah teks Al-Quranul Karim, tapi mereka tidak berjaya. Kerana setiap masa, setiap ketika, setiap saat,
ada je orang yang hafal Al-Quran. Yang semua orang boleh pesan. Apa penyelewengan yang dilakukan oleh Yahudi. Daripada dulu lagi lah. Mereka cuba menyelewengkan Al-Quran. Di antaranya apa? Ayat walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia ubah sikit je. Lan tu jadi lam. Kerana kalau kita pakai lan, lan tu artinya lil abad. Sampai bila-bila-bila. No way. Ya, orang Yahudi dan orang Kristian tu, orang Nasrani tu akan redha dengan kamu. Kecuali kamu mengikut cara hidup mereka. Dia walan tardo. Tapi dia ubahnya kepada walam. Kalau lam tu, tidak juga. Tapi dia ada harapan. Bila lam tu ada satu masa, mungkin orang Yahudi dan orang Nasrani tu redha dengan kamu. Itu lam. Jadi mereka cuba ubah tu. Tapi dapat dikesan oleh orang Islam. Ya, kerana Quran tu Allah yang pelihara. Lain tak ada. Injil dah tak ada. Ya? Yang aslinya tak ada. Yang ada-ada lah hari ni. Ada pun berbagai-bagai versi. Ada apa? St. Mark, St. John, St. Matthew, dan sebagainya. Itu Injil. Zabur langsung tak ada dah. Nak baca pun tak ada. Taurat pun begitu juga. Diselewengkan oleh orang Yahudi. Tapi Quran tetap terpelihara walaupun dia satu huruf. La ya'til batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Artinya ia tidak didatang kepalsuan. Dalam Quran tetap ada yang palsunya pun. Al-haq min rabbik, yang hak itu adalah daripada Tuhan kamu. Fala takunanna minal mumtarin, kata Allah dalam ayat lain ya. Jangan kamu jadi orang yang ragu-ragu. Nah, jadi ia tidak didatangi kepalsuan. Tak ada siapa yang boleh mengubah-ubah Al-Quran. Sama ada teksnya atau maknanya ataupun tafsirannya. Tak ada siapa yang boleh mengubah-ubah Al-Quran. Nah, ya. Ia tiada didatangi kepalsuan. Baik dari hadapannya, masih yang dulu-dulu, sebelum mula-mula Al-Quran turun, sampai hari ini. Ya. Sama ada yang akan datang maupun dari belakangnya pada masa yang lalu. Tak pernah Quran itu diubah-ubah. Tak pernah Quran itu dipindah-pindah. Tak pernah Quran itu ditukar-tukar. Itulah wahyu yang turun dari Tuhan. Tanzilum min hakim. Ya, tanzilun itu diturunkan. Itulah wahyu yang diturunkan. Dari Tuhan yang bijaksana. Hakim tu bijaksana. Lagi Hamid yang terpuji. Ada orang nama Hamid tak? Artinya dia terpuji tu. Ahmad terpuji. Hamid terpuji. Alhamdulillah. Segala puji-pujian. Baik. Pada ayat yang berbunyi innallazina kafaru bizikri lamma ja'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada peringatan Al-Quran ketika datang kepada mereka. Apa urayanya? Allah menerangkan bahawa orang-orang yang membuat penyelewengan itu sebenarnya mereka adalah orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Orang kafir. Mereka tak percaya kepada Al-Quran. Bahkan mendustakannya. Sebab Allah bagi warning banyak kali dalam Al-Quran. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, kata Allah ya. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, dan mereka-mereka yang berdosa, yang kufur, yang ingkar, وَكَذَّبُوا, dan mendustakan ayat-ayat kami, أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, mereka itulah orang-orang yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal abadi selama-lamanya. Forever and ever and ever and ever and ever and ever. Tak berhenti-henti. Itu orang kafir. Baik, orang kafir ni ada empat jenis kafir, tuan-tuan. Saya dah kabur dah banyak kali dah pun. Ada empat jenis kafir. Yang pertama dipanggil murtad. Orang yang murtad, orang yang ditolak iman. Yang kedua dipanggil musyrik. Musyrik,
orang yang menyengutukan Allah. Yang ketiga dipanggil mulhid. Mulhid, orang yang tak percayakan Tuhan. Macam komunis, etis, sosialis, itu mulhid. Dan yang keempat, orang yang munafik, orang yang pura-pura beriman tapi sebenarnya tidak beriman. Keempat-empat itu adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu empat golongan. Ya, murtad, musyrik, mulhid, munafik. Mana ndak? Ha, mana ndak? Mana pun tak ndak, ya? Baik, Allah menerangkan bahawa orang-orang yang membuat penyelewengan itu sebenarnya mereka adalah orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Memang tak percaya pun tidak takkan mereka menyeleweng. Bahkan mendustakannya apabila pengajaran Al-Quran itu disampaikan kepada mereka. Ya. Kalau kita mau begitu, Allah cabar kita. Kalau kamu ragu-ragu kepada Allah. Ya. Kalau ragu-ragu, buatlah kamu Quran kamu sendiri. Buatkanlah satu surah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli. Kata Allah Al-Quran. Sekiranya kamu ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran, maka datangkanlah satu surah serupa dengannya, yang serupa dengan Al-Quran. Buatlah. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Kamu carilah bantuan-bantuan dari mereka-mereka yang selain daripada Allah. Mintalah bantuan kepada profesor-profesor, cendekiawan-cendekiawan, intelek-intelek. In kuntum sadiqin. Jika sekiranya kamu tu orang yang benar. Fa illam taf'alu, sekiranya kamu tak boleh. Walan taf'alu, memang pun tak boleh. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara, kata Allah, ya. Takutlah kamu akan neraka yang bahan pembakarannya adalah manusia dan batu bata. Batu batan. Batu-batu berhala tu jadi pembakaran dia. Uiddat lil kafirin. Aku sediakan untuk orang-orang yang kafir. Ini cerita orang kafir, ya. Itu sebab mereka takut benar dengan pendakwah-pendakwah Islam. Di antaranya mereka takutkan siapa? Dr. Zakir Naik. Takut benar dengan. Sampai Lim Guan Eng pun keluar pernyataan, kita tidak akan benarkan dia menjejakkan kakinya di Pulau Pinang kerana dia adalah ekstremis Islam. Timbalan dia lagi teruk, Dr. Ramasami namanya. Sampai digelurkannya setan. We must not allow the Satan Zakir Naik come into Malaysia, set foot into Malaysia. Tahu ke dia macam orang putih ni? Setan katanya. Lepas tu, 2-3 hari lepas tu dia padam ni perkataan setan. Kerana takut dia apa, tindak balas daripada masyarakat Islam. Inilah dia, takut benar dia. Dan bila berlaku ceramah di Bukit Jalil, berapa orang masuk Islam malam tu? Empat orang masuk Islam. Karena itulah kehebatan dia. Allah anugerahkan dia kepetahan bercakap dan kebolehan dia untuk menggunakan akal. Bila dipikirkan, memang itulah dia kebenaran. Jadi kalau itu kebenaran, mengapa mereka perlu takut dengan kebenaran? Why should you be afraid of the truth? If it is the truth, you must accept. Kalau itu kebenaran, kita kena terima kebenaran itu. Karena kalau benda itu benar, semua orang suka yang benar je lah. Kena nak bertakar biar yang original, nak beli tayar biar yang original, dia hendak yang benar. Takkan kita nak beli tayar palsu, takkan kita nak beli tayar celup. Karena ada yang original. Begitulah kita, agama yang sebenarnya ialah agama Islam. Allah dah sebut dalam Quran pun. Dia memang tak percaya, tapi pasti kan. Benar ada Allah tu ada. Tajuknya, Does God Exist? Ada kita main tengok ni. Tajuk yang di
apa yang diceramah oleh Dr. Zakir Naik itu tajuknya apa? Does God really exist? Betul ke Tuhan tu ada? Ha, dia kupas daripada logik akal, betul ke tak Tuhan tu ada? Jadi dari situlah dapat meyakinkan orang-orang kafir tu bahawa Tuhan tu memang ada. Kalau betul ada Tuhan, Tuhan yang mana yang sebenarnya? Itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Tuhan yang disembah mereka tu, patung-patung tu, itu bukan Tuhan betul. Mereka kata itu Tuhan tapi bukan Tuhan yang benar. Berarti lembu bukan Tuhan dan sebagainya. Ini pun betul juga orang kafir. Allah menerangkan bahawa orang-orang yang membuat penyelewengan itu sebenarnya mereka adalah orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, bahkan mendustakannya. Mereka mendustakan Al-Quran. Tak betul kata Al-Quran. Mana sesuai ya? Apabila pengajaran Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, walhal Al-Quran sebagai peringatan itu mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, apa kata Allah? Wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya Al-Quran itu sememangnya sebuah kitab yang perkasa. Walau bagaimanapun usaha mereka nak mengubah Al-Quran, mereka tidak akan berjaya. Macam mana pun mereka nak menghapuskan Al-Quran, mereka tidak akan berjaya. Ya. Zaman kejatuhan Islam, apabila Islam kalah di Baghdad oleh tentera-tentera Tatar. Tahu Tatar? Dari Mongolia. Segala Quran itu habis dicampak mereka di dalam sungai. Dalam sungai Furat ya. Habis Quran kena campak, kitab-kitab kena campak, naik hitam ayuh sungai tu. Kerana mereka tak hendakkan Al-Quran. Tapi cuba tengok hebatnya Islam. Akhirnya beberapa ratus tahun kemudian, orang Tatar tu sendiri masuk Islam. Yakin dengan Al-Quran, yakin dengan kebenaran. Kalau mau berfikir, tak ada siapa yang boleh menentang Al-Quran Karim. Memang benar ya, apa yang disebut dalam Quran tu semuanya benar-benar berlaku. Mereka dah buat kajian, ahli-ahli sains dah buat kajian. Contohnya kejadian manusia ya. Mula-mula benih lelaki itu pergi kepada benih perempuan selama 40 hari ya, berkisar di badan perempuan tu 40 hari. Itu namanya apa? Mudrah. Bukan mudrah pun, apa namanya? Nutfah. Air mani tu ya. Kemudian tukar kepada alaqah, tukar kepada darah beku 40 hari lagi. Kemudian pergi kepada mudrah. Mudrah tu apa? Daging. Daging, segumpal daging. Jadi dikaji oleh ahli-ahli sains, tengok-tengok tepat. Kalau oleh Quran tu karangan Muhammad, mana tahu Nabi? Mana tahu dia masuk dalam badan perempuan tu 40 hari, betul 40 hari jadi apa, alaqah 40 hari jadi mudrah. Mana dia tahu? Dia ada belajar sains ke? Nabi Muhammad ada belajar sains ke? Dia tak ada sekolah pun. Dia ummi, tak reti membaca, tak reti menulis. Macam mana boleh dia mencipta Al-Quranul Karim? Bila diberi wahyu yang pertama, apa kata dia? La adri, aku tak reti. Iqra' la adri. Tanya kabur lagi, iqra' la adri. Lepas tu dipeluk di Jibril. Lepas tu baru tanya, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kamu dengan menyebut nama Tuhan yang menjadikan kamu. Betul, boleh boleh baca. Kerana Nabi itu tak pernah pergi sekolah. Adakah Nabi itu lulus UPSR? Adakah Nabi itu lulus PMR? Adakah Nabi lulus itu PT3? Ada? Ada lulus SPM? Ada diploma? Tak ada apa pun tak ada. Tapi yang belajar kepada dia orang yang PhD belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada sebab mengapa dia tak pernah pergi sekolah? Kerana Allah tak mahu ada orang yang lebih mulia daripada baginda. Siapa yang lebih mulia kalau dia pergi sekolah? Siapa yang lebih mulia daripada baginda? Kalau Nabi pergi sekolah, siapa yang lebih mulia daripada dia? Guru dia lah, cikgu dia. Guru dengan murid, siapa lebih mulia? Guru ke murid? Tengok sekarang ni, siapa lebih mulia? Guru ke murid? Guru ada meja lagi? Guru ada ayuh nampak? Murid negur ayuh liur je.
Jadi Allah tak nak ada manusia lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda lah orang yang paling mulia. Tak ada siapa yang boleh mengatasi baginda. Sebutlah apa bidangnya. Dialah orang yang paling terkemuka. Paling baik. Siapa guru yang terbaik? Nabi Muhammad. Siapa suami yang terbaik? Nabi Muhammad. Siapa panglima perang yang terbaik? Nabi Muhammad. Siapa ahli perniagaan yang terbaik? Nabi Muhammad. Sebut je apa benda. Siapa pendakwah yang terbaik? Nabi Muhammad. Ha, siapa yang memiliki iman yang paling hebat? Nabi Muhammad. Semuanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Allah tak hendak ada orang yang lebih yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Sebab itu baginda tak pernah pergi sekolah. Yang ini bukan sunnah ya. Jangan nak balikkan tak nak ngantor anak sekolah pula. Ini bukan sunnah. Ini Allah specialize untuk Nabi Muhammad sahaja. Bukan sunnah. Kalau kita pun nak ikut Nabi Muhammad tak nak pergi sekolah pula. Pakai bingung lah. Itu dia. Sebenarnya sesungguhnya Al-Quran itu sememangnya sebuah kitab yang perkasa. Allah pelihara Al-Quran itu. Yang ini sebuah kitab yang sangat kukuh buatannya. Kerana tidak dapat hendak dicari-cari kelemahan dan kecacatannya oleh para pengkritik atau membuat komentar. Walaupun mereka ada kumpulan-kumpulan yang tak percaya kepada hadis, tapi mereka masih menerima Al-Quran juga sebagai autentik. Tahu kerti apa autentik? Sebagai risalah yang sebenarnya dari Allah Subhanahu Wataala. Walaupun hadis-hadis Nabi itu dipertikaikan, ada mereka seperti kumpulan-kumpulan anti hadis itu. Mereka mempertikaikan apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tak pernah mempertikaikan Al-Quranul Karim. Kerana mereka cari juga kelemahan-kelemahan. Orientalis barat ini memang dia mencari kelemahan Al-Quran. Tapi cari-cari-cari tak dapat. Cari-cari-cari tak dapat. Cari-cari-cari tak dapat. Lagi dicari, lagi kagum dengan Al-Quranul Karim. Lagi dikaji, lagi mereka kagum dengan Al-Quran. Itu kehebatan Al-Quran. Itu tandanya dia datang daripada Allah Ta'ala. Bukan ciptaan Nabi Muhammad. Dia punya apa? Dia punya mukjizat amat besar sekali. Yang paling besar ialah mukjizat Al-Quran. Yang lain tu kita hape tapi tak lekat. Tapi Quran dia lekat insya-Allah kalau kita berazam nak menghafalnya. Baik. Malah seandainya ada pihak yang cuba-cuba mengubah atau merosakkannya, akan tampillah dengan segera para ulama dan pendukung Al-Quran itu bertindak mempertahankan dan menggagalkan percubaan yang berniat jahat kepadanya. Itu dah berlaku dari zaman ke zaman ya, dari zaman berzaman berlaku. Mereka cuba sedewingkan Al-Quran, mereka cuba cipta ubah-ubah. Surah pun diubah dah mak. Ada surah Al-Muslimin kata surahnya. Pada mana ada? Ada surah Al-Muttaqin kata. Kita tak percaya, kita apa? Kita tak reti, kita ingat betul tu. Pada nama surah ada kan nama surah Al-Muttaqin. Cari lah ada 114 surah. Itu qadi orang orientalis, qadi orang Yahudi dan qadi orang Nasrani mengubah-ubah Al-Quran Karim. Tak boleh ubah teks, nama surah boleh ubah dia. Tapi tidak berjaya sehingga sekarang. Yang pertama. Yang kedua, la ya'tihil batilu min baini yadaihi wa la min khalfih. Ia tidak didatangi kepalsuan. Tak ada yang palsu dalam Quran. Apa saja adalah kebenaran. Dalam Quran itu mesti benar. Apa yang berlaku, yang akan berlaku nanti dia lepas mati itu, semua benar. Ia tidak didatangi kepalsuan, baik dari hadapannya, artinya benda-benda yang akan datang pasti akan berlaku. Hari kiamat pasti akan berlaku. Kebangkitan pasti akan berlaku. Okey? Mahsyar pasti akan berlaku. Okey? Penyerahan kitab-kitab amal akan berlaku. Okey? Tirsiti siratul mustaqim tetap akan berlaku. Syurga dan neraka tetap ada. Itu benda yang akan datang. Tak dapat disangkal lagi dah. Yang ini tidak terdapat dalam Quran itu perkara-perkara yang salah dan palsu. Carilah. Kalau ada dah lama dah keluarnya. Orang-orang Kristian tu
mencari mana ada kelemahan Al-Quran. Kalau ada, sudah heboh dah pun. Malah kitab-kitab yang terdahulu seperti Taurat dan Injil tidak dapat mendustakannya. Kerana Injil itu pun dari Allah juga. Taurat pun dari Allah juga. Sebab itu tak dapat nak didustakan. Ya. Yang hari ini mereka sudah selewengkan Injil dan Taurat. Dikatakan dalam Taurat tu, Uzair tu anak Tuhan. Begitu juga dalam Injil dikatakan Nabi Isa tu anak Tuhan. Jesus, Son of God. Itu yang sudah diseleweng. Quran mereka cuba juga tapi tak berjaya. Mengapa tak berjaya? Karena Allah sendiri yang memeliharanya. Jadi dipelihara oleh Allah daripada sebarang penyelewengan, daripada sebarang perubahan, daripada sebarang apa namanya pengubahsuaian. Sebagai daripada sebarang pindaan, tak ada lentuk. Ejaannya pun tak berubah. Walaupun dia tidak berfungsi dalam bacaannya. Alif tu tak berubah. Ya ayyuhallazina amanu, alif min nun waw, alif hujungnya. Dia tak ada fungsi dalam bacaan. Ada orang baca ya ayyuhallazina amanu, ada. Tak ada pun. Tapi ada. Huruf itu masih ada dalam tulisan. Walaupun dia tidak berfungsi dalam bacaan. Begitu dia, wa ma ana minal muslimin. Ana tu ada alif tak? Kita ngaji tajwid kalau ada alif apa hukumnya? Hukumnya mat asli. Mat tabi'i. Kita mesti baca dua harakat, tapi ana baca dua harakat enggak? Ini tak ada satu harakat. Walaupun tidak ada dalam bacaan tapi tulisan masih ada. Masih ada lagi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma'abadu. Ada orang baca wala ana a'bidun, ada? Tak ada. Wala ana a'bidum ma'abadu. Ana tu tak ada panjang. Tu dalam bacaan. Tapi dalam tulisan ada tak? Ada benar-benar tu? Ada. Itu dia. Tak boleh, tak ada siapa yang boleh, yang mampu mengubah tulisan-tulisan daripada Al-Quran itu. Dan tidak pula terdapat masa yang akan datang selepas turunnya, bukan yang itu, betul. Terpelihara keutuhannya. Ya, ini sebuah kitab yang sangat kukuh buatannya kerana tidak dapat hendak dicari-cari kelemahan dan kecacatannya oleh para pengkritik dan pembuat komentar. Malahan ia sentiasa terpelihara keutuhannya dan dilindungi Allah. Seandainya ada pihak yang cuba mengubah atau merosakkannya, akan tampillah dengan segera para-para ulama dan pendukung Al-Quran itu hendak mempertahankan dan menggagalkan percubaan orang yang berniat jahat kepadanya itu. Kemudian la ya'tihil batil min baini yadaihi wala min khalfihi, dan tiada didatangi kepalsuan baik dari hadapannya maupun dari belakangnya. Maksudnya, tidak terdapat di dalam Al-Quran itu perkara-perkara yang salah dan palsu. Malah kitab-kitab yang terdahulu pun seperti Taurat dan Injil tidak dapat mendustakannya. Mereka ada orang Kristian berpegang kepada Injil, orang Yahudi berpegang kepada Taurat pun juga mereka tidak boleh dapat mendustakan Al-Quranul Karim. Demikian pendapat Sa'ad bin Jubair Al-Kalbi. Kata Az-Zajjaj, bermakna Al-Quran itu terpelihara dari kekurangan yang bakal mendatangkan kebatilan, sama ada pada masa yang akan datang maupun pada masa yang lalu. Dari dulu dah orang-orang kafir ni cuba menyelewengkan Al-Quran, cuba membuktikan kepalsuannya, cuba membuktikan bahawa fakta-fakta dalam Quran tu adalah palsu, tak betul. Tapi selagi semakin mereka cuba, semakinlah mereka gagal. Sebab kerana Quran tu Allah yang pelihara. Yang kedua, yang ketiga, ayat yang berbunyi tanzilum min hakimin hamid. Artinya itulah wahyu tanzil yang diturunkan. Siapa menurunkannya? Allah Ta'ala yang menurunkannya. Itulah wahyu yang lurus, yang turun dari Tuhan yang bijaksana lagi terpuji. Allah memang bijaksana dan Allah memang terpuji.
Lepas tu kalau nak puji, puji siapa? Puji Allah saja. Ha, jangan puji Haji Ibrahim. Kalau puji Haji Ibrahim macam? Ha, sakit hidung sampai ke kampung. Kenapa sakit hidung? Mengkembang. Ha, jadi nak puji, puji Allah. Bentuk puji ni ada empat, tuan-tuan. Ha, puji Tuhan bagi Tuhan. Ya, puji Allah bagi Allah. Yang kedua, puji Allah bagi makhluk. Yang ketiga, puji makhluk bagi Allah. Yang keempat, puji makhluk bagi makhluk. Makhluk, puji makhluk. Ya. Yang pertama, puji Allah bagi Allah. Ha, memang Allah boleh puji dirinya sendiri. Layak ke tak layak Allah puji diri sendiri? Layak berbenar. Itu yang kita baca Al-Quran tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menjadikan sekalian alam ini. Jadi layak Allah tu, kerana Allah tu semua ada. Everything belongs to Allah. Tak ada kita ni apa pun tak ada. Dia yang menjadikan segala-galanya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardu wa ma bainahuma. Allah dialah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Apa saja milik Allah Taala. Sebab itu kita puji dia. Lillahi mulkus samawati wal ardu wa ma bainahuma. Bagi Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Langit tu Allah punya, bumi pun Allah punya. Wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi pun Allah juga yang punya. Termasuk kita ni. Manusia-manusia Allah yang punya. Binatang Allah yang punya. Pokok-pokok Allah yang punya. Gunung ganang Allah yang punya. Betul Allah layak puji diri. Kita layak puji diri. Ha, ya? Kalau kita puji diri namanya apa? Takabur. Tapi Allah ada tak namanya, gelarannya takabur? Ada tak Allah tu? Al-Mutakabbir. Ada tak? Ada ke tak ada nama Allah tu? Ha. Jadi negatif ke tu? Jahat ke Allah tu? Puji diri. Sombong ke Allah tu? Tak ada. Allah memang layak untuk memuji dirinya. Ha, itu puji Allah bagi Allah. Yang kedua, puji Allah bagi makhluk. Allah puji sebahagian dari makhluk-makhluknya. Di antaranya rasul-rasul itu Allah puji. Eh. Ha, Allah puji Nabi Muhammad pun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah puji Nabi Muhammad. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, memiliki akhlak yang paling bagus, paling mulia, paling agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah puji Nabi Muhammad. Ha, begitu juga nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Allah puji dalam Quran, ya. Eh? Dan ada juga sahabat yang Allah puji, iaitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni dia rajin puasa, tahu. Kadang-kadang dia balik ke rumah tanya isterinya Fatimah, apa yang kita nak makan hari ini wahai Fatimah? Kata Fatimah, tak ada apa bang. Beras tak ada, apa tak ada. Kalau begitu kita puasa lah hari ini ya, isteriku Fatimah. Apa jawab Fatimah? Baiklah wahai suamiku. Punyalah baik, eh. Ngikut je dia cakap Sayyidina Ali. Ya, macam orang belakang tu lah. Baiklah bang. Puasa, eh. Ya, yeah, kau itu. Ha. Ataupun nyesal je kahwin dengan abang. Apa tak ada. Nak makan tak ada, apa tak ada. Ha, tapi orang itu lah. Ha, dia puasa hari itu. Dekat nak buka, dia beli bungkusan makanan. Nak berbuka lah konon. Ha, dia beli yang sebungkus makanan. Lepas itu, bawa balik. Dekat nak sampai ke rumah, eh? Ada seorang minta pada dia, orang miskin. Ha, orang miskin minta, tolonglah Ali, aku dah 4-5 hari tak makan. Udah bulur perut aku ni. Tahu ke bulur dia mana? Ha, dah lama benar tak makan. Datang Ali bagi. Dia untuk berbuka puasa tu dibaginya. Habis dia cerita. Dia malam tu, tak adalah dia makan benda-benda yang menyangkan. Makan tamar je barangkali lah, kalau ada tamar pun. Nah, itulah buka puasa dia, air sejuk. Esoknya puasa lagi. Ali tu, puasa lagi. Dekat nak buka, dia belikannya seorang sebungkus makanan. Kedai, apa? Kedai Permata Suri tu. Ya, yeah.
mi goreng ke apa ke, ha, diberi. Ha? Bawa balik. Dekat nak sampai ke rumah, datang pula seorang anak yatim. Pakcik, saya ni anak yatim. Udah 4-5 hari tak makan. Ada ke makanan sikit untuk saya, pakcik? Datang Sayyidina Ali, bagi sebungkus makanan tu. Untuk berbuka puasa dah 2 hari ni. Sudah 2 hari ni, semalam orang betul juga, hari ni pun orang betul juga. Ha, dia bagi, tak ada, no hesitation at all. Tahu apa artinya? No hesitation at all. Tak ada apa? Tak ada sangkut-sangkut. Tak ada tangguh-tangguh. Terus bagi dia. Lusanya dia puasa lagi. Oh, tengok. Dia memang rajin puasa. Dia puasa lagi. Dekat nak berbuka, udah datang orang musafir pula. Dia beli bungkusan macam tadi kan, nak buka puasa, dia pun nak bawa balik. Dekat di rumah udah. Seorang lagi pula nanya, ha? Minta dengan dia. Orang musafir pula. Orang tu dia musafir. Minta kepada Ali, nak makan. Aku dah lama benar tak makan. Katanya. Datang Ali bagi. Dah 3 hari berturut-turut. Kalau kita kalau betul macam mana agak ni? Ha? Kalau bawa betul macam mana? Bagi kan? Ha? Bagi? Tak ada yang buat. Ha? Kalau saya pun tak ada saya bagi. Aku dah 3 hari pula kamu nak minta makan aku. Weh, balik. Ha, kalau saya lah. Tapi dia bagi dia Ali. Rupanya malam itu turun wahyu. Ya, esoknya tu Rasulullah senyum aja kepada Ali. Rupanya dah turun wahyu. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Tak nak kena mendengar ayat ni. Ha, semalam mayan di masjid kita. Kalau mayan rumah memang tak dengar. Ya, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan makanan yang sangat dikasihinya. Hubbihi, dia kasih benar nak buka puasa seronok. Suka atau tak suka dengan makanan? Ha, makanan yang sangat dikasihinya. Ha, diberinya kepada miskinan. Apa itu miskinan? Orang yang miskin. Yatiman, siapa yatiman? Orang anak-anak yatim. Wa asira, apa wa asira? Orang yang dalam musafir. Ha, senyum majlis Rasulullah tengok Ali. Ha, ya? Kenapa? Yang dapat wahyu itu Rasulullah, Ali tak dapat wahyu pun. Tanya dia Ali, kenapa kamu senyum ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, malam turun wahyu. Ha, perbuatan kamu itu diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Allah tahu kamu buat apa. Ha, ya? Malam turun wahyu bagi aku. Allah puji kamu. Ya, makanan yang dia sangat suka diberinya kepada kepada orang miskin, kepada anak yatim dan juga kepada orang musafir. Ini puji Allah bagi makhluk. Yang ketiga, puji makhluk bagi Allah. Ada ketikanya wajib, ada ketikanya sunat. Ya? Nah, itu yang kita lepas sembahyang tadi, Pak. Kita puji Allah. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Kerana banyak benar pemberian nikmat yang Allah bagi kepada kita. Kita puji Allah. Ha, itu sunat. Tapi kalau dalam sembahyang wajib tak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wajib ke tak? Ha, wajib. Ya? Ada ketika wajib, ada ketika sunat. Kalau di luar sembahyang, sunat. Banyak puji Allah. Zikir kamu. Ya ayyuhallazina amanu zikrullah zikran katsira, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah kamu akan nama Allah dengan sebutan yang kasira tu artinya apa? Yang banyak-banyak. Ha, ya. Zikir tu biar banyak-banyak. Ada orang yang lepas salam bah. Tak nak langsung berzikir. Ada tak orang kau itu? Sini tak ada lah. Sini ada tak orang kau itu? Ha, nak tanya balik. Ha, lepas salam bah. Getik benar ke nak nyebut nama Allah? Ha? Getik benar ke nak berzikir tu? Angat benar ke punggung di tempat-tempat duduk tu? Ha, terus bangkit je. Kalau ada hal, tak ngapa lah. Ini apa dia? Tiap-tiap hari orang itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun buat. Tiap-tiap hari orang itu. Getik benar ke nak nyebut nama Allah? Ha, sedangkan disuruh, Allah suruh, wahai orang-orang beriman, sebutlah kamu nama Allah dengan sebutan yang banyak-banyak. Ya.
Uzkurullaha zikran kasira. Ingat kamu akan Allah dengan ingatan yang banyak-banyak. Ya. Tambah kenari main kotot je banyaknya. Tahu kotot? Main potong-potong je. Kotot. Ha, baik. Jadi kita kena berzikir dengan Allah banyak-banyak. Hukumnya sunat. Ingatkan Allah selalu tu. Tadi tu imam dah baca. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Subhanaka faqina azaban nar. Allah puji orang itu. Iaitu orang-orang yang berzikir, menyebut nama Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil dalam pembaringan, tengah baring pun ingat Allah, zikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sambil memerhatikan kejadian langit dan bumi. Ya. Lepas tu dia berfikir, dia menyebut, dia declare, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya apa yang kamu jadikan ini tidak dengan sia-sia. Ada semua kamu jadikan alam ini. Subhanak, apa itu subhanak? Maha suci engkau. Faqina azabannar. Jauhilah kami daripada azab api. Allah puji orang-orang yang banyak zikir dengan Allah Ta'ala. Ya. Kenapa? Kerana kita puji Allah. Kita puji Allah, Allah puji kita. Kamu sebut nama aku sebut nama kamu, kata Allah. Ya. Uzkuruni azkurkum. Kamu sebut nama aku sebut kamu. Itu pujian makhluk kepada Khalik. Khalik tu bukannya Khalik minum tu. Khalik tu kenapa? Pencipta kita. Yang keempat, puji makhluk kepada makhluk. Kita puji sama sendiri. Tuan-tuan puji saya, saya puji tuan-tuan, saya puji puan-puan. Puji makhluk kepada makhluk, untuk makhluk. Yang ini hukumnya harus. Tapi tidak digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji sesama kita ni, kalau baca kitab penawar bagi hati, adalah satu perbuatan yang sangat berbahaya. Ada 6 kebinasaan bagi orang yang suka memuji manusia yang lain. 2 kebinasaan untuk yang memuji, 4 kebinasaan untuk orang yang kena puji. Sebab itu tak payahlah puji sama kita. Kecuali bila dipuji bertambah imannya. Itu tak apa. Kalau ada orang itu bertambah iman, tak apa. Macam Abu Bakar As-Siddiq. Ada tak dipuji orang? Siapa mujinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh alam ini, maka berat lagi iman Abu Bakar. Nengok itu, tak ada pula dikembang hidungnya. Bertambah imannya. Lagi hebat komitmen dia terhadap Islam. Lagi hebat dia punya ibadah kepada Allah. Bila dia semayang aja, ada yang tercium bau benda terbakar. Kata kau punya hati itu terbakar, dia tak semayang. Tercium bau macam benda-benda terbakar. Begitulah Abu Bakar. Cuba kalau kita dipuji. Kalau ada orang mujilah Haji Ibrahim. Kalau ditimbang iman Haji Ibrahim dengan seluruh alam, berat lagi iman Haji Ibrahim. Apa jawab Haji Ibrahim? Apa jawab Haji Ibrahim? Ini ke bau kau mesedor? Aku dah lama dah tahu dia. Sebab kita ni tak layak dipuji. Begitu juga Sayyidina Ali, Rasulullah pun nak puji dia. Itu makhluk dengan makhluk lah. Makhluk puji makhluk. Sayyidina Ali kata apa? Ana madinatul ilm wa aliyum babuha, kata Nabi. Aku ni adalah perbendaharaan ilmu. Perbendaharaan ilmu. Dan Ali adalah pintunya. Rasulullah puji Ali. Artinya aku ni, dalam diri aku ni penuh dengan ilmu lah. Perbendaharaannya dalam dada aku ni. Perbendaharaan tu untuk tempat menyimpan apa? Perbendaharaan menyimpan apa? Nyimpan kereta lah, ilmu tu perbendaharaan lah. Dan Ali tu adalah pintunya. Kamu nak masuk dalam perbendaharaan aku, kena melalui Ali. Maknanya dia pun tidak kurang ilmunya. Hebat juga ilmu Ali tu. Dia dengar perkataan Nabi tu oleh orang Khawarij. Khawarij ni orang yang
keluar daripada establishment. Dia orang mengaku Islam tapi dia keluar daripada yang biasa dalam Islam. Dia menentang Syiah. Itu Khawarij namanya. Jadi Khawarij pun nak cek betul ke cakap Nabi ni, Adi ni banyak benda ilmunya. Makin datang seorang bertanya ke Ali. Soalan sama. Soalan sama je. Datang seorang, hari yang pertama datang seorang, dia bertanya, wahai Ali, mana lebih afdal, harta ke ilmu? Jawab Ali, ilmu lebih afdal daripada harta. Kerana ilmu menjaga kamu, harta kamu yang menjaga dia. Eh, faham ke ni? Ilmu menjaga kita, harta kita yang menjaga dia. Esok datang seorang lagi, tanya kepada Ali, wahai Ali, mana lebih afdal, harta ke ilmu? Jawab Ali, ilmu lebih afdal daripada harta. Kerana ilmu pusaka daripada Nabi-Nabi. Harta pusaka daripada Qarun, pusaka daripada Fir'aun, pusaka daripada Ammat. Itu pusaka orang baik ke pusaka orang jahat tu? Orang jahat. Tapi ilmu pusaka daripada Nabi-Nabi, pusaka daripada Nabi Ibrahim, pusaka daripada Nabi Musa, pusaka daripada Nabi Isa dan sebagainya. Lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ketiga datang seorang lagi. Tanya kepada Ali, wahai Ali, mana lebih afdal, ilmu ke harta? Jawab Ali, harta lebih afdal, ilmu lebih afdal daripada harta. Kerana ilmu lagi kamu belanjakan, lagi dia bertambah. Harta bila kamu belanjakan, dia berkurangan. Iya ke tak ni? Cetera pergi market kan bawa RM20. Macam? Dapat udang sekilo dah lebur-lebur. Pergi bersama lah malam tadi. Saya dah ada bersama malam malam tadi. Ada kami jumpa. Jumpa saya pada bersama malam malam. Tengok ini indah, tengok ini indah. Sudahnya tengok ikan apa? Tengok ikan jelawat. Beli ikan jelawat. Siapa nak makan ikan jelawat, datang rumah saya bagi. Beli ikan jelawat, tahu? RM15 sekilo. Itu kata. Tapi ilmu? Saya ngajar kejap ni, hilang ke ilmu saya? Hilang ke? Bila dibelanjakan, lagi dibelanjakan, lagi dia bertambah. Lagi dibelanjakan, lagi dia bertambah. Lagi dibelanjakan, lagi dia bertambah. Itu ilmu. Kalau harta, makin dibelanjakan, makin korang. Begitulah hari-hari mereka datang berjumpa dengan Ali. Kata Ali, kalau kamu datang seumur hidup aku pun, aku akan jawab dengan jawapan yang berlainan. Kerana aku ni memiliki ilmu yang, seperti mana yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Maka terbuktilah Ali itu pun ilmunya banyak. Maka orang Arab itu boleh dipuji. Begitu Saidina Umar, Rasulullah pernah puji dia. Itu makhluk yang makhluk lah kan? Orang nak dipuji. Kalau adalah Nabi selepas aku, maka Umarlah orangnya. Kata dia Nabi Muhammad kepada Umar. Tapi tidak adalah Nabi yang ba'di, kata Nabi. Tidak ada Nabi lagi selepas aku. Jadi tak dapatlah Umar jadi Nabi. Padahal Nabi tu kalau dari segi kelayakan boleh jadi Nabi. Tapi sudah tak ada Nabi lepas Rasulullah, tak ada lah. Tak ada pula Nabi apa nama Umar tu kembang hidung ni, tak. Tak ada pula jawab, itu dan komen, komen tak percaya. Begitulah. Kalau orang yang bertambah iman ni kita puji tak apa. Kalau lagi puji, lagi kembang hidung, lagi puji, lagi lagi puji, lagi tak kabur, lagi puji dia ego, lagi lagi puji dia sombong, jangan puji. Tak usah puji, itu lebih selamat lagi. Itu caranya. Sudah jauh pun nak menyelewengnya pasal puji tadi. Kemudian apa dia? Yakni Tuhan yang mempunyai hikmah, yakni kebijaksanaannya. Di dalam mengatur dan bentadbir urusan hamba, hamba-hambanya. Lagi terpuji, yang terpuji hanya Allah. Lantaran adanya nikmat-nikmat yang dikurniakan. Allah mengurniakan nikmat kepada kita. Banyak benda nikmatnya. Kalau nak dibilang nikmatnya berapa? Berapa nikmat Allah? Tak terbilang oleh kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya tiada terhitung oleh kamu. Jadi banyak benar nikmat Allah tu. Sebab itu kita puji Allah tu.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi nak sebut betul-betul je kan? Hamlah, 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 hamlah. Apa benda ni entah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa yang subhanallah, subhanallah? Subhanallah. Lambat pun tak apa. Subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Jangan nak laju je, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa benda yang subhanallah? Subhanallah, apa? Kita ya, alhamdulillah, hamlah, 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 hamlah. Apa benda yang tak? Puji betul-betul. Lantaran adanya nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada mereka, yang diantaranya ialah turunnya kitab suci Al-Quran yang merupakan sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya Quran itu adalah satu nikmat yang paling besar bagi kita. Tak ada yang menandingi kebesaran Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran itu terdapat ajaran-ajaran dalam agama Islam. Nak tahu apa yang terkandung dalam Islam? Bacalah Quran. Baca Quran tu biar dengan maknanya sekali. Barulah kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Baru kita tahu yang mana boleh, yang mana tak boleh, yang mana betul, yang mana tak betul. Bila kita baca Quran, baru kita sedar. Kerana Al-Quran tu mengandungi segala perkara yang terdapat dalam ajaran Islam. Bila baca baru kita tahu bahawa Islam itu sudah lengkap. Islam itu sudah sempurna. Islam itu agama yang Allah redha. Yang lain semua Tuhan tak redha kecuali Islam. Baru kau tak baca mana tahu? Jadi kita baca Quran. Baru kita sedar apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Sudah kita tahu Islam itu lengkap pula, disuruh pula kita amalkan Islam ke semuanya sekali. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sebagainya. Bila baca Quran baru tahu, kalau tidak tak tahu kita. Okey, sekian dulu, wallahu alam. Akan datang kita akan baca sambung lagi ayat yang ke-43. Ya. Sampailah habis. Kalau panjang umur. Kalau padam tahlah. Kalau padam macam mana? Azad, kalau padam macam mana? Baliklah teman. Ke mana baliknya? Ke Bangladesh. Kontrak dah tak dah habis. Orang dah habis kontrak mana? Baliklah dia. Balik ke Bangladesh. Bolehlah beli tiket ke Bangladesh. Dia ada 54 ayat semuanya. Ya? 54 ayat. Baik. Kita dah habis baru. Apa nama? Baru 43. 43 ada lagi 11 ayat lagi. 11 ayat paling kurangnya 11 bulan. Okeylah, sekian dulu tuan-tuan. Any problems? No objection. Any objection? Sana. Ada yang menyolong mata tak tadi? Ustaz ni kata kemeh je. Ada? Ustaz. Ya. Ustaz. Ya. Harus, tetapi tidak digalakkan. Macam mana kalau kita memuji budak? Budak tak apa. Itu memang dia di antara apa? Di antara adab kita dengan kanak-kanak. Supaya mereka tahu nilai yang baik dan nilai yang jahat. Bila dia buat baik, kita puji. Tunjukkan kegembiraan kita apabila dia melakukan sesuatu yang baik. Dan tunjukkan ketidaksukaan kita apabila mereka melakukan kejahatan. Dengan budak-budak betul ya, cara kita mendidik anak-anak. Bila dia semayang ke apa ke, kita pujilah, bagus anak abah mayang dia. Itu abah suka anak ni. Dia pun terdoronglah dia untuk melakukan kebaikan ya. Lagi? Habis? Seorang je. Dia seorang je tak tahu, lain tu semua pandai belakang. Okey. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ya, ampun maaf aku. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أنت الذي علمت فعلمت وأنت الذي فتحت فرحمت ولك الحمد كما أكرمت فرحمت وقلت وقلق الحق وعدك الصدق سنقرئك فلا تنسى وقلت علم الإنسان ما لم يعلم.